Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan. Welcome. Selamat datang di By Mas By Channel Food and Travel Vlog. Masih di Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini saya ada di alun-alun Kota Malang. Tapi saya bukan mau bahas tentang alun-alunnya, melainkan tentang salah satu bangunan yang ada di dekat alun-alun, yaitu bangunan yang sudah berumur puluhan tahun. Dan ini masuk dalam bangunan yang diistimewakan di Kota Malang. Apa itu? Simak saja di By Mas By Channel. Sebelum menonton lengkap video ini, jangan lupa untuk mendukung dan membantu perkembangan dari By Mas By Channel dengan cara klik like dan subscribe yang ada di pojok kanan bawah berwarna merah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai salah satu masjid tua yang ada di Kota Malang, dan letaknya itu ada di lingkungan alun-alun Kota Malang, yaitu Masjid Agung Jami Malang. Masjid ini beralamat di Jalan Merdeka Barat nomor 3, Kota Malang, Jawa Timur. Pada keterangan papan informasi yang ada di lingkungan masjid, Masjid Jami ini dibangun pada tahun 1875, dan masjid ini termasuk 3 masjid yang tertua di wilayah Jawa Timur, selain dari Masjid Ampel yang ada di Surabaya dan Masjid Jami yang ada di Pasuruan. Masjid ini mempunyai tiang di bagian dalam sebanyak 20 buah sebagai simbol 20 sifat wajib dari Allah Subhanahu wa taala, dan 4 tiang besar yang ada di depan sebagai simbol dari 4 sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang ini menjadi tempat favorit untuk para jamaah menjatuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut cerita yang beredar, pada saat dibangunnya, para pendiri berpuasa dengan khusyuk. Sampai-sampai setelah sholat Jumat, para sesepuh masjid ini bersandar di tiang-tiang ini sambil memanjatkan doa dan berzikir kepada Allah SWT. Begitu keterangan dari Kiai Haji Kamilun sebagai ketua yayasan Masjid Jami. Dulu di dalam masjid ini terdapat sebuah prasasti yang berisi peresmian dan perluasan Masjid Jami yang dimulai pada tanggal 15 Maret tahun 1903 dan selesai pada 13 September 1903. Prasasti ini ditandatangani langsung oleh Bupati Malang yang keempat, yaitu Raden Bagus Muhammad Syarif, yang menjadi Bupati Malang dengan gelar Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat, yang menjabat dari tahun 1898 sampai 1934. Perluasan yang kedua dilakukan pada tahun 1950, kemudian dilanjutkan lagi perluasan yang ketiga pada tahun 1980, dan yang keempat adalah pada tahun 1992. Dan pada tahun 2002, atas anjuran dari arsitek Prancis yang mengamati langsung kondisi bangunan, masjid ini diperkuat sekaligus diperindah sampai sekarang. Bentuk dan ornamen dari masjid ini tetap dipertahankan, yaitu Jawani atau istilahnya sesuai dengan adat budaya dari Jawa sampai sekarang, di mana dapat dilihat dari bentuk pintu, kemudian dari hiasan tombak dan ukiran-ukiran yang ada dari besi baja. Sejak pertama kali dibangun, ini tetap dipertahankan demi menjaga kelestarian dan keaslian dari masjid ini. Luasan dari masjid ini sekitar 3.000 meter persegi. Karena merupakan ikon sejarah, tidak heran kalau masjid ini banyak dikunjungi oleh tokoh-tokoh, baik dari tokoh negara ataupun tokoh budaya. Salah satunya adalah dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau berkunjung ke Malang dan bersolat di masjid ini. Dan alhamdulillah pada saat saya berkunjung ke Masjid Jami Malang ini, saya bisa berjumpa dengan salah satu tokoh ulama sepuh yang ada di Kota Malang, yakni Al-Habib Bagir Maula Dawilah. Dari beberapa gambar yang ada, nampak perubahan dari bentuk dan variasi masjid pada setiap periodenya. Sini bisa dilihat pada tahun 1910, itu areanya masih belum terlalu luas. Kemudian pada tahun 1914 mulai ada perubahan,
dan juga pada tahun 1948 itu bangunan di depannya sudah semakin bagus. Bisa dilihat lagi pada tahun 1950 itu sudah mulai dibangun menara yang tinggi. Di masjid ini juga terdapat prasasti yang situ merupakan sebuah kenangan peresmian pemugaran dari Masjid Jami Malang ini pada tahun 2000 oleh Menteri Agama Bapak Tolhan Hasan. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2015 oleh Bapak Lukman Hakim Syaibuddin selaku Menteri Agama di periode tersebut. Salah satu ciri khas dari masjid-masjid yang ada di Nusantara di setiap daerah itu adalah beduk, yakni sebuah alat yang digunakan untuk memanggil atau menandakan waktu sholat. Hal menarik lainnya di masjid ini adalah dari sumber air, yakni dengan menggunakan sumur bor artesis sedalam 205 meter. Sumur artesis tersebut sudah mengeluarkan air sendiri meski tanpa menggunakan pompa, dengan debit mencapai 15 liter per detik. Ini sangat spesial ya teman-teman ya. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh PDAM Kota Malang, air dari sumur artesis ini sudah memenuhi syarat untuk langsung diminum. Pengeboran sumber air ini dilakukan pada hari Rabu 27 Januari 2010 atau tanggal 11 Muharram 1431 Hijriah dengan dana sebesar 150 juta dan ini ditanggung sepenuhnya oleh seorang yang dermawan. Semoga ini menjadi amal jariah bagi beliau dan keluarganya. Amin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap bisa diakses di website resmi dari Masjid Agung Jami Malang yaitu di www.masjidjami.com. Dan jika ingin mendengarkan untuk pengajian bisa menggunakan radio di Madinah FM channel 99.8 dan juga bisa diakses di channel YouTube yakni Masjid Agung Jami Malang. Ini subscribernya udah banyak. Di sini bisa disimak mengenai kegiatan pengajian rutin yang ada di Masjid Jami Malang. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kritik dan saran silakan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum klik subscribe, segera klik subscribe di pojok kanan bawah. Dan share video ini jika menarik menurut teman-teman. Sampai jumpa di video bagus selanjutnya, tetap di Bye Mas Bye Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.